Foto-foto yang kini beredar tersebut menurut Hengki diambil saat Tia dan Pipik bertemu untuk membicarakan sebuah film baru miliknya. Dalam film itu Hengki meminta Pipik turut bermain sebagai bintangnya. Lantas apa alasan Hengki mengajak Pipik dalam filmnya tersebut? Saya minta bantuan beliau karena dari sisi ya maksudnya dari agama mungkin beliau lebih paham daripada saya sehingga saya harus banyak bertanya. Karena yang saya tulis film saya yang kedua ini kan memang temanya religi. Jadi saya tanya ke beliau seperti apa ini Umi, terus gimana gitu. Kebetulan Umi juga main di situ, main dan saya ingin melibatkan Umi sebagai bagian dari produksi itu. Gitu. Ya karena saya kenalnya Umi gitu, saya kenal baiknya Umi gitu kan. Dan memang karakter di film itu ya memang pas gitu kan. Sosok perempuan dewasa kemudian memberikan masukan ke perempuan yang di bawahnya, katakanlah adiknya. Gitu. Jadi ya. Sosok yang tepat Umi gitu, jadi ya saya harus banyak konsultasi sama beliau gitu.